Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang berhormat Saudara Pengerusi, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden, yang berbahagia Tan Sri Abdul Kadir Syed Fadil, yang berbahagia Brigadier Jeneral Besara Datuk Hashim, yang berbahagia Datuk Huang Cheng Guan, seluruh kepimpinan Parti Islam Malaysia, seluruh parti-parti komponen, seterusnya ahli-ahli penyokong, hadirin hadirat, Muslimin Muslimat, termasuklah pimpinan-pimpinan NGO yang bersama dengan kita pada hari ini. Satu syair Arab menyebut, mata yatimul bunyan yauman tamamuhu iza kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu. Bilakah bangunan yang kamu sedang bina akan siap? Jika sekiranya kamu membina tapi ada orang lain pula yang meruntuhkannya. Makna dia, sampai bila pun bangunan tu tak boleh siap. Kita letak satu bata, dia buang satu bata. 1,000 tahun lagi pun tak akan jadi binaan. Dan ini boleh saya katakan perumpamaan kerja kita ni. Kerja kita nak tegak Islam. Kita buat kot ni apa semua begini. Yang meruntuhkan tu masih berluasa. Bukan sahaja di peringkat antarabangsa, malahan dalam negara kita pun wujud anak-anak ini yang nak meruntuhkan bangunan. Oleh kerana kita sedar bahawa tanggungjawab kita adalah menegakkan Islam, maka kita tak boleh lepas tangan. Tapi kita kena berhati dan berusaha bagaimana nak melemahkan mereka-mereka yang nak meruntuh bangunan yang kita tegakkan ini. Sebagai contoh, perhimpunan kita pada malam ini ataupun 2 hari ini sikit sebanyak menjadi peruntuh-peruntuh bangunan Islam yang kita bina itu lembut lutut. Dia dah sedar bahawa masyarakat nak perubahan. Masyarakat nak membina negara berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka faham ayat Allah yang berbunyi, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai wa lan yadurrallaha syai. Muhammad hanyalah sebagai seorang rasul. Kalau dia mati ataupun dia dibunuh, apakah patut kamu berpaling tadah daripada ajaran yang dibawanya? 1400 tahun dulu Muhammad sudah pun meninggal dunia, sudah pun wafat. Yang kita sekarang ini terima amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kita nak teruskan perjuangan ini. Kenapa? Kenapa kita bersusah? Sebab kita takut amarah Allah. In qalabtum ala aqabikum. Patutkah kamu ini berpaling tadah daripada meneruskan ajaran yang suci yang datang daripada Allah? Kerana kesedaran itulah, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian,
kita bersungguh-sungguh. Nampak sangat sekarang ini, saya datang daripada Perlis, semua berjumpa orang pakai hijau ya. Nak datang sini dalam bas dan sebagainya. Maknanya semangat nak mengembang agama ini sekarang jadi cukup merebak di kalangan masyarakat. Cumanya kita kena kenal mana dia perosak-perosak. Perosak-perosak bangunan yang kita nak bina ni. Mana dia perosak Islam? Hak luar tu kita dah kenal. Dia hebat-hebat, besar-besar. Dalam negara kita. Tadi banyak yang teruk kena di AP. Pakat bantai di AP. Dan parti apa lagi kena. Tapi tak ada seorang pun yang membantai parti Mu'tazilah. Mu'tazilah moden. Asal Mu'tazilah ni adalah anak murid dahaka dekat Tok Guru. Hasan Basri mengajar Wasil bin Atta' dalam perkara Quran hadis ataupun qadim. Dia tak puas hati kat Tok Guru. Dia tak boleh tunjuk alasan kenapa dia tak puas hati. Dia keluar tubuhkan satu mazhab, mazhab Mu'tazilah yang meletakkan akal mendahului nas. Ini tak boleh. Sesat. Kita sepatut meletakkan nas di hadapan. Akal kena ikut nas. Walaupun akal tak boleh terima, wajib ikut nas. Ada parti baru, nama dia Mu'tazilah. Kalau tuan-tuan tak kenal lagi, balik pergi tanya abang ke kampung. Saya memang menamakan mereka Mu'tazilah. Tinggal i'tazalana wasil. Mereka tinggal, wasil telah tinggalkan jamaah kita ini. Hak ini, i'tazalana, adalah seorang nama dia. Dia bukan wasil. Dia ada bubu di ujung. Tuan-tuan dan saudara sekalian, inilah keadaan yang kita sedang hadapi. Itu satu. Sikit lagi saya nak sambung. Tak ada orang kira sobong tinggi. Saya tengok tadi ramai. Kena. Antara mereka yang merosakkan bangunan yang kita duk bina. Tengok baru ni. Apabila sekolah agama Ma'had Tahfiz Ittifaqiyah terbakar, dibakar. Yang membakar setakat sekarang, mereka-mereka budak-budak bawah umur yang terlibat dengan dadah. Yang kena bakar adalah pelajar-pelajar yang mendekati Al-Quran dan cuba menghafal Al-Quran. Perosak kepada agama kita ni, ada suara-suara tutup semua Ma'had Tahfiz. Logik ke idea itu? Kerana ada kebakaran. Ini tiga minit. Saya nak teman musyam. Ada suara-suara sumbang yang jenis itu.
Tak ada hal lain nak bercakap. Tidakkah rasa simpati kepada keluarga si mangsa? Takkah datang kepada kita kesedaran? Punca yang melakukan perbuatan itu datangnya daripada budak-budak bawah umur yang ada ayah dan ibu. Kenapa kita nak kutuk ibu bapa yang hantar anak dia ma'at tahfiz sedangkan kita tak bagi apa-apa perhatian, teguran kepada ibu bapa yang membiarkan anaknya menjauhkan diri daripada Al-Quran dan seterusnya merangkak dan macam-macam lagi lah yang dapat bukti yang ditunjukkan kepada kita. Bagi saya, ini perbuatan sumbang yang berlaku dalam masyarakat dan kita perlu perbaiki. Himpunan tuan-tuan pada hari ini telah menyumbangkan suatu kesedaran yang amat bernilai dan amat tinggi kepada kesedaran keagamaan Al-Wa'yul Islami yang tinggi. Moga-moga perhimpunan ini akan disusuli lagi dengan pastaqim-pastaqim yang berikutnya di masa-masa yang akan datang. Kalau boleh, buat dia boleh. Biar dia kering ayat boleh. Orang pergi ramai-ramai insyaAllah. Jadi, sekat itulah yang dapat saya sampaikan sedikit tazkirah pada tuan-tuan dengan harapan dan doa. Moga-moga usaha yang dibuat oleh Jawatan Kawasan Pusat dan Ketua Perangan diberkati oleh Allah. Dan moga-moga Allah juga memberi kesihatan yang berpanjangan kepada Tuan Guru kita yang banyak memimpin kita ke arah jalan yang betul, jalan yang lurus seperti mana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.